Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, kembali lagi di acara Grand Prix. Milmo Grand Prix kali ini akan menampilkan para peserta pembalap yang akan masuk ke dalam group stage. Oke, langsung saja kita akan perkenalkan satu persatu pemain dari Milmo Grand Prix. Oke, yang pertama ada Sabo dengan mobil Chevrolet. Oke, peserta kedua ada mobil BMW milik Billy. Wow, mobil ini sangat cepat. Oke, peserta ketiga ada mobil Honda dengan milik Eko. Dan peserta terakhir, mobil Demacini Veloce milik Luke. Ini mobil sangat jarang sekali dan sering digunakan di NASCAR Rumble. Oke, langsung saja di ronde pertama antara Eko dan Billy. Eko dan Bill bersiap, go! Wow, langsung saja melesat. Langsung posisi pertama, Billy menancapkan gas yang sangat kencang dari mobil BMW. Wow! Apa yang terjadi? Eko mengalami slip di akhir jembatan putus. Wow, kita lihat replaynya. Langsung saja Billy melesat dan Eko hampir menyusul dan posisi di race pertama dimenangkan oleh Billy. Oke, langsung saja kita ke ronde kedua. Wah, suasana di malam hari ini sangat gelap. Oke, langsung saja Billy menancap gas langsung dan disusul langsung oleh Eko. Eko menyusul di tikungan terakhir dan disusul kembali di akhir finish oleh Billy. Wow, kecepatan mobil Billy sangat memukau. Oke, di group stage pertama dimenangkan oleh Billy. Eko David. Oke, selanjutnya di partai kedua antara Sabo versus Luke. Oke, mereka bersiap, go! Langsung saja Sabo memimpin. Ternyata Sabo terhenti di tikungan yang kedua dan Luke memenangkan ronde pertama ini. Apa yang terjadi? Lihat, posisi salah, mungkin salah belok dari mobil Sabo. Wow, langsung saja Luke memenangkan di race pertama. Oke, ronde kedua, apakah Sabo masih bisa membalas kemenangan dari Luke? Go! Kecepatan dari mobil Sabo ini sudah tidak disayangkan lagi karena mobil ini sangat cepat. Dan Luke masih membayang-bayangi di belakang. Wow! Terjadi kecelakaan di jembatan terputus. Luke tidak mampu melewati jembatan terputus. Mungkin karena jalan di sana sangat licin. Cruz langsung saja tersungkur langsung. Luke hampir saja masuk jurang. Oke, langsung saja kita ronde ketiga, partai penentuan antara Sabo dan Luke. Oke, mereka bersiap, go! Wow, langsung Sabo menancap gas dengan kecepatannya. Wow, disusul lagi oleh Luke dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wow, Sabo mengalami kecelakaan, dia menabrak pembatas jalan. Wow, balapan di group stage kedua ini sangat seru. Oke, langsung saja kita ke partai final antara Luke versus Billy. Final round. Oke, siap, go! Wow, memang kecepatan Billy tidak dapat disusul oleh mobil-mobil lain. Dan terjadi crash di tikungan terakhir dan ditabrak lagi oleh Luke. Wow, sangat disayangkan sekali. Tidak ada yang mampu sampai garis finish. Lihat replaynya. Tabrakan yang keras dari mobil Billy sangat-sangat disayangkan sekali. Oke, race pertama ini gagal dua-duanya. Oke, kita langsung ronde kedua. Mudah-mudahan kali ini mendapatkan pemenangnya di ronde kedua. Dan langsung saja Billy menancapkan dengan kecepatan yang tinggi. Dan langsung Luke membayang-bayangi di posisi kedua. Dan ternyata selip lagi bannya. Apa yang terjadi dari jalan terakhir ini? Di sebelum jalan
jembatan terputus. Lihat, langsung saja mobil dari Billy, bannya langsung slip seperti licin jalannya, saudara-saudara. Oke, dua-duanya gagal lagi. Wow, partai final ini sangat penuh dramatis. Dan ronde ketiga, penentuan siapakah yang akan menjadi juara. Oke, langsung saja, go! Langsung Billy, masih dengan kecepatan mobilnya, tancapkan BMW ini tidak mudah untuk dikalahkan. Langsung, wus! Kecepatan yang sangat tinggi dari Billy, mobil BMW menentukan menjadi juara Milbow Grand Prix Group Stage. Wow! Pemenang dari Milmo Grand Prix Group Stage kali ini adalah Billy dengan mobil BMW.